Citizens who turn 17 before April 19 are able to cast their vote in the gubernatorial runoff. First-time voters are urged to soon register themselves due to ballots availability. Pemilih baru yang 17 tahun, jadi nanti tanggal 19 April dia 17 tahun, dia sudah bisa mendaftarkan ke PPS atau ke kependudukan. Sekaligus dia nanti bisa kan mendapatkan resi KTP. Jadi diberikan kesempatan kepada warga yang 17 tahun pada tanggal 19 April nanti, dia sudah bisa mendaftarkan diri ke PPS ataupun ke kelurahan melalui Dukcapil.